Nah, duit. Dan juga ada cerita pasal Johan. Kabarnya dahsyat kau sekarang jadi penyampai radio menang yang popular tu. Lepas tu ada acana. Acana tu kan? Acana. Program baru dan juga ada game show yang betul, betul ke bohong? Habis tu Zizan nak campak mana? Zizan tak ada campak lah. Dia ada program lain lah. Oh, program lain sendiri. Okey, jom kita propa sekarang. Kau nampak azan kau macam mana? Kaya Johan sekarang ni. Program pertama Johan, Acana tu Johan. Cerita sikit tentang program. Acana tu Johan menceritakan bagaimana dia more to kespontanan artis tu yang datang dalam program saya ni. Mudah saja, simple, saya perlukan spontan daripada artis. Biasa kita tengok talk show, dari artis, okey, perkembangan apa ni kan, dah biasa sangat. So saya buat panggil artis yang boleh ad-lib dan saya bagi dia watak satu dan dia kena ad-lib dengan watak yang dia ada. Tajuk Acana tu Johan, kadang-kadang kita bila bercakap kita ada salah cakap. Especially orang salah cakap, saya akan cakap Acana tu. Macam kita nak sebut seruling, dia sebut seluling kan. Acana tu dalam program ni, kalau artis tu dia audience tu sendiri yang akan cakap Acana tu memang lain daripada yang lain. Apa pendapat itu tentang program Acana tu Johan? Ui, best lah. Sebab banyak sangat lah typical game show yang kita tengok. Mungkin audience pun dah bosan. It's about time lah kita refresh everything kan. Kita tukar konsep, kita tukar genre, format tu itself. But the thing is, we are still the same. Memang kita di dalam program yang berbeza-beza. You cakap 7 bulan Jun tak tayangan pukul berapa? Pukul sampai mati. Acana tu pukul 10 malam setiap hari Khamis di Astro Warna, saluran 132.